Nah, ulama Nusantara yang dipegangi oleh Islam Nusantara itu, ya, ada ulama pribumi, ada ulama Habaibnya dari Timur Tengah. Jadi, jangan digoreng-goreng ini giringan untuk menuju anti Arab, anti Habaib, bukan-bukan, ngaji, Bukan. ngaji. apa Islam Nusantara? Pemahaman dan praktek Islam yang berkomitmen memegangi ulama-ulama yang ada di Nusantara secara umum, bukan perorangan. Kalau kita memegangi ulama Saudi, rata-rata sudah wahabi. Meskipun ada satu dua kayak Said Maliki, Habib Zain yang alusuna. Kalau memegangi ulama-ulama Yaman secara umum nggak bisa ulama Yaman yang utara Wahabi Pimpinan Mukbil Yaman Ut Yaman Selatan rata-rata Syiah Muhammad Ali Soleh dan seterusnya Nah ulama yang secara umum masih sunni Meskipun ada yang tidak sunni tapi nggak banyak Itu ya ulama di Nusantara Nah sebetulnya Islam Nusantara itu paham dan praktek Islam yang berkomitmen memegangi ajaran fatwa ulama yang ada di Nusantara. Kenapa mereka dipegangi? Satu, karena secara umum Ash'ariyah, Maturidiyah, Madhab, mau mulai Aceh sampai Papua ya rata-rata begitu. Yang kedua, ini penting sekali bagi alumni, Dulu, ketika ada banyak pemusnahan kitab-kitab oleh Wahabi, oleh Wahabi, setelah mereka beruntak terus menang, makam-makam mereka hancurkan. Umat Islam, ulama, hafid, banyak yang mereka bunuh. Kitab Bukhari, Muslim, tafsir banyak yang dimusnahkan. Nah, saat itu banyak santri Indonesia yang mondok ke sana, segera pulang ke Indonesia. Ratusan santri itu pulang membawa berdus-dus kitab. Apa itu artinya? Ribuan kitab Sahih Bukhari Muslim dan yang lain-lain yang di Arab dulu dimusnahkan lewat para santri itu diselamatkan Allah di bumi yang namanya Nusantara. Itulah beli Sahih Bukhari baru di Saudi ya sudah modifikasi. Mau apa modifikasi? Beli tafsir Ibnu Katsir baru di Saudi ya sudah dirubah-rubah. Beli tafsir Sawi baru di Saudi sudah dirubah-rubah. Tapi kalau sama ngaji Sawi apa atau apa di Lirboyo Sido Kiri, saman diajari oleh kiai dengan kitab yang asli. Asli, enggak usah original, gak usah. <tuh> sampangnya original jadi nun teman-teman yang mungkin mungkin merasa etnisnya bukan nusantara bukan pribumi nggak usah tersinggung istilah nusantara itu seperti itu Nah ulama Nusantara yang dipegangi oleh Islam Nusantara itu Ya ada ulama pribumi, ada ulama habaibnya dari Timur Tengah Jadi jangan digoreng-goreng ini giringan untuk menuju anti Arab, anti habaib Bukan, bukan Sang kita pegang itu ahlu sunnah wal jamaahnya dan mereka masih punya kitab asli Zaman kendalem lah kitab-kitab yang apa, apa, Sampul lawas-lawas itu Itu nyari begitu di Arab susah Sudah cetakan mungkin 200 tahun yang lalu Sementara di Indonesia masih terawat dengan baik Halo Islam Nusantara itu kayak begitu Ketika ditanya Ustaz kenapa Islam Nusantara? Saya balik bertanya Di mana ada ulama yang mengajarkan hormati cium tangan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ulama Indonesia, guru-guru kiai ustad-ustad Indonesia itu kepada muridnya mengajarkan itu keturunan Nabi. Kau hormati, kau tabarukan, kau takzim, kau cium tangannya. Itulah Islam Nusantara. Ya, kalau enggak di sini terus pulang ke Arab, lesopos yang ngambung tangannya. Islam Nusantara itu Islam yang mengajarkan menghormati keturunan Rasulullah. Karena kok terus kok dikureng-kureng menentang keturunan Rasulullah itu piye? Halo, halo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus Islam Nusantara itu Islam yang dalam membuat kebijakan sosial, ekonomi, berpolitik, berbangsa, bernegara, itu lebih serak mengikuti kebijakan, arahan, guidance, bimbingan dari ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, baik pribumi maupun habaib, yang mereka memang sudah bertahun-tahun ada di Indonesia, hidup dengan suasana Indonesia, hidup dengan rasa, Indonesia dan tentu tahu problematika bangsa Indonesia, tahu heterogenitas permasalahan yang ada di Indonesia. Ulama yang kayak begitu itu kita jadikan rujukan tempat bertanya dalam membuat kebijakan yang menyangkut politik negara, politik kebangsaan, orang semacam Habib Lutfi. Ya kan? Kalau dulu di Jakarta Habib Ali Kuitang dan seterusnya. Kayak begitu, itu. apa Islam Nusantara itu? Yang dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi, politik, sosial, dakwah, itu lebih sering mengikuti ulama yang sudah lama hidup di Indonesia, di Nusantara. Kenapa enggak harus ulama Mesir? Enggak, kenapa enggak harus ulama luar negeri? Satu, Mungkin mereka ahlu sunnah jamaah, asyariah sama, maturidiyah sama, syafi'iyah sama, tapi meskipun akidah podo, kalau nggak lama hidup di sini, mereka nggak tahu permasalahan bangsa, nggak tahu heterogenitas, nggak tahu ukuran sakit itu sampai kayak apa, sehingga dosisnya yang pas, berapa enggak tahu orang ini lambene sak piro sehingga enggak lek rujak lomboe piro itu enggak eruh jadi ketika untuk menentukan nasib bangsa masalah politik pemerintahan kita lebih seret ngikuti Habib Lutfi daripada Habib yang Mesir podo-podo Habib itu bukan konteksnya kita anti Habib Mesir konteknya Habib Lutfi Ahlu Sunnah plus dia tahu permasalahan bangsa lah kalau untuk itu saja pendapatnya harus ngimpor ulama Timur Tengah mereka tahu Asyariah mereka tahu kitab pianah tapi mereka enggak tahu wakir wakir oh mereka enggak tahu Papua enggak tahu Bali nggak tahu sampang. Kalau tahu-tahu mereka langsung dawonya harus diikuti, bla 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 bla. Presiden ini yang dipilih, mereka nggak tahu. Nah ini loh mas, Islam Nusantara itu begitu. Sama harus clear. Kalau nggak clear nanti Sama ngilok-ngilok nih ulama NU, NO, padahal mereka ya gurumu atau minimal gurune gurumu. Saya nggak pernah ngaji kepada ulama NU. NO. Sama dulu kuliah di mana? Kuliah di UIN. Eh, di UIN diajar zaman, diajar sama Pak Muzaki. Pak Muzaki muridnya Mbak Mas Duki. Terus kata lapor zaman. Nah, ini apa ulama nusan? <kuh>, kita heran. <kuh>, pas ada kasus pengadilan Ahok sama Buniani, itu ada pihak yang ngotot menghadirkan saksi ahli dari Mesir. Saksi ahli tentang tafsirnya apa? Tapi wala tentang wala itu apa itu? Enggak boleh berwala pada orang non-muslimin. Ya. Ma'idah, berapa itu? yang sempat ramai itu. Nah, terus bukan kita nggak percaya tentang kealiman mereka. Uh, ulama Mesir tentu tahu tafsirnya ayat itu, ulama Saudi Yaman tentu tafsir eh, tahu tafsirnya ayat itu. Tapi apa mereka tahu konstelasi politik yang terjadi di Jakarta? dan bahwasanya sidang itu nanti menang atau kalah akan berdampak besar terhadap masalah perpoli perpolitikan. Wong ada Pak Kuresihab yang juga ahli tafsir, ada Gus Bahak yang juga ahli tafsir. Kenapa harus mendatangkan dari mereka? Jadi betapa orang ini nyun nggak mengerti bahwa konsep agama dalam tatbik itu mesti terkait dengan kondisi real yang ada di lapangan. Ulama sunnah manapun pahamnya sama. Tapi ketika harus mentadbik apply di lapangan, itu antara Mesir, Turki sini tidak sama memang kondisinya beda. Paham ya? Nah, jadi istilah Islam Nusantara itu seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad.